kami ingin membuat tentang Epic Life tiga season. Tiga simpan. Pertama itu sebelum mulai itu kan kita persiapan dua alatnya. Pertama itu Arduino Uno. Kedua itu breadboard, satu breadboard, 9 LED, masing-masing 3 yang warna merah, kuning dan hijau, sama satu resistor RS9 dan jumper. Ada 12. Pertama kan cara kerjanya pertama kali lampunya di semuanya warna merah dulu kan. Habis itu di yang simpang pertamanya langsung hijau mulai, hijaunya hidup. Yang di simpang 2, simpang 3 nya warna merah semua. Ketika udah sampai dia hijau, kuning, merah, lanjut lagi ke simpang 2 nya hijau lagi, yang lainnya simpang 1 jadi warna merah, simpang 3 tetap. Habis itu setelah simpang 2 nya kembali lagi ke warna merah lagi, lanjut ke simpang 3, simpang 3 nya pun mulai dari warna hijau, kuning, merah, dan langsung di loop lagi kebalik ke simpang 1 nya lagi. Nah, ini salah satu uji coba. Ini adalah LED yang pertamanya, simpang satunya, ini simpang duanya, simpang tiganya. Satu lagi kembali, dan untuk ini dari warna hijau kuning ke yang warna hijaunya itu waktunya cuma 2 detik, kuning juga 1 detik, merahnya 1 detik, makanya agak lebih cepat. Juga apa meneliti juga kan apa misalkan tiga kali percobaan. Ini kan LED 2, merah itu maksudnya timbul kan, sama muncul, yang ketiga empatnya itu mati, sama juga LED 5 hidup, mati-mati, hidup, mati-mati, delay lagi, LED 2, LED 2 nya mati, kan pertama kali yang mati merah semua, siap itu hijau, simpang satunya, simpang 2 nya merah, simpang 3 nya merah. Lalu ketika dia simpang satunya ke kuning, satu ke merah, simpang duanya langsung lanjut ke hijau. Setelah itu lanjut lagi ke kuning, merah, simpang tiga pun juga begitu demikian, kembali lagi ke hijau, kuning dan merah. Dan itu di looping di lainnya pun pakai hitungan detik juga masing-masing lagi. Untuk yang hijaunya 2 detik, kuning dan jaraknya 1 detik masing-masing. Jadi kesimpulan dari proyek kami ini, lampu LED red merah selalu bergerak dalam waktu kisaran 2,12 sampai 2,17 detik. Kemudian lampu LED kuning selalu bergerak dengan waktu kisaran 1,5
1,02 detik sampai dengan 1,05 detik. Kemudian lampu LED hijau selalu bergerak dengan waktu kisaran 0,93 detik sampai 0,99 detik. Dalam rangka proyek Redrek dengan Arduino ini sangat penting diperhatikan susunan bahan-bahannya seperti jumper LED, resistor, dan lain. Satu lagi juga